Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Nisa, untuk Mingguan Amaz. Mari kita lihat apakah perkembangan menarik dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengumuman peranti Vivo X-Play 5 yang membawakan rekaan skrin sisi melengkung seumpama rekaan Samsung S7 Edge. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan chip Snapdragon 820, skrin AMOLED dengan resolusi 2K, storan dalaman 128GB dan menjadi peranti terawal yang dijana dengan memori 6GB RAM. Sementara itu, pihak Raspberry telah memperkenalkan Raspberry P3 yang kini membawakan sokongan 64-bit. Ia didatangkan dengan chip 4 teras ARM Cortex-A53 1.2GHz, sokongan Wi-Fi dan Bluetooth secara terbina serta mengekalkan harga yang sama seperti Raspberry P2. Pihak Samsung akhirnya telah mengumumkan harga rasmi Galaxy S7 Edge di Malaysia yang mana membawakan harga RM3,099. Menariknya, mereka menawarkan diskaun sebanyak 20%, kad microSD 128GB percuma dan penambahan tempoh jaminan selama 1 tahun untuk 1,000 pelanggan pertama yang menempah peranti ini bermula 11 Mac. Beberapa peranti lain turut diumumkan untuk pasaran Malaysia antaranya Lenovo K4 Note yang hadir dengan memori 3GB RAM dan teknologi Dolby Atmos pada harga RM999. Selain itu, HTC Desire 728 yang membawakan skrin 5.5 inci dengan kamera 13MP telah mula dijual di Malaysia pada harga RM899. Acer pula telah membawa Liquid Z630S dengan 3GB RAM dan bateri 4000mAh ke pasaran tempatan pada harga RM799. Di samping itu, Avio yang merupakan sebuah lagi jenama baru di Malaysia telah melancarkan Avio L660S pada harga RM479 dengan jaminan waranti selama 18 bulan. Minggu ini pihak WhatsApp mengumumkan yang mana mereka bakal menamatkan sokongan aplikasi mereka pada platform BlackBerry, Symbian, Nokia S40, Windows Phone 7.1 dan Android 2.2 ke bawah pada penghujung tahun ini. Selain itu, mereka turut membawakan keupayaan menghantar dokumen seperti fail PDF melalui kemaskini WhatsApp untuk Android dan iOS. Pihak Apple minggu ini akhirnya telah menyediakan akaun Twitter Apple Support untuk memudahkan mereka berkongsi tips dan tutorial kepada pengguna. Mereka juga telah mengaktifkan data paparan trafik jalan raya di Malaysia apabila pengguna menavigasi dengan Apple Maps. Antara topik hangat minggu ini apabila pihak TM mengumumkan yang mana pelayaran web antarabangsa mungkin mengalami kelajuan sedikit perlahan berbanding kebiasaan, terutamanya web yang dihoskan di Amerika Syarikat dan Asia Utara. Walau bagaimanapun, masalah kelembapan pelayaran web antarabangsa ini dijangka akan dapat diselesaikan menjelang 31 Mac ini akibat berpunca daripada kabel ASE Asia Submarine Cable Express yang menghubungkan Malaysia ke Asia Utara dan Amerika Syarikat. Pada arena telekomunikasi, pihak Digi telah menawarkan kebolehan membawa data ke bulan seterusnya untuk pelanggan Digi Postpaid mereka. Sementara itu, pihak Maxis pula telah menawarkan internet berkelajuan tinggi secara percuma bermula daripada 1 sehingga 7 pagi untuk pelanggan #hotlink ECEM mereka di sekitar Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Sebelum menutup tiran mingguan Amaz minggu ini, Forza Motorsport 6 yang hanya eksklusif untuk platform Xbox sebelum ini akhirnya akan dilancarkan untuk PC yang mana membawakan permainan free-to-play dengan sokongan DirectX 12. Bagi yang menantikan permainan susulan Clash of Clans, Clash Royale yang membawakan permainan pertarungan masa nyata telah sedia untuk dimuat turun pada platform Android dan iOS setelah diuji melalui program beta sebelum ini. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa teruskan membaca laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik dan langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa untuk Amaz. Yosh!